Saya sudah di depan, Mbak. Oh, ya, siap. Mana, Mas? Oh, iya, Pak. Ini, Mbak. Ini semua totalnya berapa, Mas? 187, Mbak. Oh, ya bentar dulu ya, Mas. Saya mau ambil uang dulu. Iya, iya, Mbak. Itu kan pacar si Dwi. Iya, benar. Ternyata pacar si Dwi kerja jadi Gojek. Aku pura-pura lama deh ngambil uang. Aku mau telepon si Dwi. Ini kok lama banget ya? Ngambil uang apa tidur mbak-mbak itu ya? Lama banget, sampai berapa menit nih? Mana uangnya besar, masa aku iya mau jalan? Noval? Sayang, kamu kemana sayang, kok ada di sini? Ini aku mau ke Meli. Loh, kok nggak bilang sama aku kalau mau keluar? Bentar, kamu Gojek? Iya sayang, emang kenapa sayang? Bentar, kamu kok nggak bilang kalau selama ini kamu kerjanya Gojek? Iya kan, selama ini kamu juga nggak nanya sama aku kerjaan aku apa. Kita, ya aku alhamdulillah kamu nggak mandang pekerjaan aku sayang. Aku bukannya nggak mandang pekerjaan kamu, tapi kamu selama ini emang nggak bilang sama aku. Seharusnya kamu jujur dong sama aku pekerjaan kamu kalau Gojek. Loh, kan kamu nggak nanya pekerjaan aku apa sayang? Ya, meskipun aku nggak nanya sama kamu, ya kamu bilang dong sama aku. Kalau kayak gini kan, aku jadi risih sama kamu. Oh, ngapain harus risih sayang? Kerjaku halal kan? Benar, Meli nelfon aku ada sesuatu. Weh, tadi? Barusan komeng. Mbak, uangnya udah, Mbak. Saya nungguin udah tadi, Mbak. Ini ada, Mas. Wi, ya? Sekarang kamu kan udah tahu pacar kamu kerja jadi Gojek. Iya, Meng. Jadi Mbaknya yang telepon si Dwi. Iya, benar, Mas. Saya ngasih tahu ke Dwi kalau pacar si Dwi kerjaannya jadi Gojek. Iya, emang kenapa kalau kerjaku Gojek? Suatu pekerjaan apapun itu yang penting kan halal. Masa iya si Dwi mau pacaran sama pekerjaannya Gojek? Val. Mas, kamu kerja Gojek emangnya penghasilannya dapat berapa sih? Iya kan, kerja apapun, penghasilan berapapun, yang penting kita kerjanya di jalur yang benar kan? Val, emang benar pekerjaan kamu tuh halal. Tapi kamu bikin malu di sini. Iya. Aku malu sama teman aku. Iya, yang harus kamu bikin malu apa? Ya karena kamu itu cuma seorang Gojek, Val. Iya emang kenapa? Aku kerja daripada aku nggak kerja. Toh kamu dari pertama pacaran sampai sekarang nggak pernah akan nanya pekerjaanku apa. Sekarang kamu dikasih tahu temen kamu kalau aku Gojek, iya terus yang bikin kamu malu apa? Nah ini kesalahan aku. Aku nggak nanya dari awal pekerjaan kamu. Sekarang aku malu kan sama teman aku. Wi, udah. Sebuah proses itu memang tidak semuanya berjalan mulus. Sekarang kerjaku kayak gini, kamu syukurin aja. Yang penting aku selalu bikin kamu bahagia. Meskipun itu tidak harus mewah. Sederhana juga bisa, Wi, bahagia. Tidak kita, ya harus semuanya harus mewah. Val, selama ini aku emang gak pernah minta-minta yang... Mungkin aku minta barang yang mahal gitu sama kamu. Gak pernah kan? Tapi kalau semisal aku minta barang mahal sama kamu, apakah kamu mampu? Ya, membelikan itu semua? Ya tergantung aku mampu atau tidak. Kalau aku tidak mampu dengan barang yang kamu minta, ya udah, aku akan usahakan. Yang penting kamu bahagia. Di situlah inti dari perkataanku barusan. Bahagia tak harus mewah. Tapi kalau menurut aku, dia gak akan mampu, Wi, untuk belikan barang mahal buat kamu, Wi. Iya, Meng. Dan aku juga tahu gaji seorang Gojek itu gak seberapa, Meng. Jangan selalu merendahkan pekerjaanku ya. Karena rezeki seseorang tuh tidak ada yang tahu. Udahlah, Wi. Laki-laki seperti ini mending kamu putusin aja. Untung aja teman kamu yang tahu cuma aku, Wi. Kalau semuanya tahu, kamu kan ikut malu. Oke. Val. Aku di sini emang malu banget sama Meli. Dan aku juga mau mutusin semua. Ya.
terpaksa aku mau memutusin kamu di sini. Untung cuma Meli di sini yang tahu. Bentar. Mutusin gimana? Gara-gara aku kepergok kerja gojek kayak gini. Iya. Sekarang aku udah tahu pekerjaan kamu kayak gini, Val. Wi, temani aku. Val, aku nggak bisa. Kamu tuh cuma seorang gojek, Val. Aku nggak bisa pacaran sama ya seseorang yang cuma pekerjaannya itu gojek. Ya udahlah. Berarti kamu memandang sebuah materi. Mbak, terima kasih ya. Kalau nggak aku nganterin orderan kamu, aku nggak mungkin tahu sifat asli si Dwi gimana. Kalau masnya nggak nganterin orderan aku, dan Dwi yang nggak kira tahu juga kalau masnya kerjaannya jadi gojek, ya kan? Udah Mel, udah cukup. Val, mending kita putus aja. Wi, bentar. Temennya aku berproses untuk sukses, Wi. Udah, Val. Aku capek dan malu. Ayo, Meng. Mending kita ke rumah kamu aja. Sepedanya, Wi. Ternyata si Dwi. Kalau aku tahu kerja kayak gini, malu. Ya udahlah. Cewek di dunia ini masih banyak. Bukan cuma Dwi seorang. Semoga aja aku menemukan ganti. Ya. Loh. Uangnya? Ya udah deh. Nanti aku telepon dia. Oke, Bos. Pak? Awas, Bos. Mobilnya Bianca udah dimasukin. Ini udah. Oh, ya udah. Yaudah, kita jalan sekarang. Oke. Okay. Bos. Sebentar, Bos. Itu gimana, Bos, yang mau jadi baby sister-nya si Bi? Oh, yang mau datang hari ini. Betul, Bos. Ya udah, saya kan tungguin dari tadi udah belum datang. Langsung aja ke rumah utama residen. Siap, Bos. Saya suruh ke sana, Bos. Ya udah, kamu ikut. Aku juga. Siap, Bos. Baik, Bos. Itu baby sister, calon baby sister Bianca, langsung ajak sana biar naik sepeda. Baik. Atau siap, naik apa lah, nggak tahu kan. Siap. Ya udah, yuk jalan sekarang sayang. Ya udah, yuk. Tahu. Oke. Aku aja yang tiber tuh. Siap, Bos. Iya, sabar nak. Wih, sama kayak papa ya. Oke. Oke. Hai Bi. Hai Bi. Nama apa dek? Hey. Oke, okay, bosku. Kita nyalain dulu, bosku. Nyalain, pegang setir mana? Ini, Dek. Iya, papa yang pegang. Oke. Kayak papa. Ah, kayak papa. Oh, iya, pegang kalau naik Vespa-nya mungkin gak usah remote tuh kan ya? Iya, dia kan bisa nginjek sendiri kalau Vespa sayang, tapi kalau ini masih belum sampai kakinya biar. Oh iya. Calon pembalap cewek ya, Bi? Wih, Bi bahagia ya? Sayang, liat mami dong. Mundur, nak. Wih, sama kayak papa ya? Mobilnya ya? Difoto dulu, sayang. Oke, bentar ya. Woi, pusat. Oh iya, biar saya fotoin aja ya. Oke. Oke, pusat ya. Woi. Pusat, sayang. Yo. Yo, Bi pusat. Pusat, sayang, gimana? Yo, woi. Thank you, sayang. Beto. Apa? Bentar ya. Beto. Iya, Bos. Beto, Bos. Kasih. Beto. Iya, Bos. Kamu tungguin istri aku di sini ya. Siap, Bos. Kamu kemana? Wih, kau berdiri, nak. Wih, iya, ya. Aku mau beli cendol tuh di pojok sana, enak, sayang. Awas, saya yang beli, Bos. Biar. Saya sambil mau ke Pak Puji. Biar ada urusan, ya. Siap. Bentar ya. Siap, Bos. Bentar, tunggu di sini, sayang. Oke. Saya lagi, sama-sama aja,
Permisi, Pak Berto. Pak Dwi. Iya. Mbak. Ya. Hey, cantik. Bi, siapa Bi? Bos, permisi. Ya. Ini orang yang ingin melamar menjadi baby sister si Bi. Oke, nunggu Bapak aja ya. Kalau Bapak udah ACC, Mbaknya langsung bisa ikut ke rumah. Oh, iya, Mbak. Oh ya, Mbak. Anaknya cantik banget. Pasti Bapaknya ganteng dan keren. Makasih, bilang. Apa sayang? Ya nunggu papa ya. Adik awas kamu jatuh sayang. Enggak hebat, anak hebat ya. Anak hebat. Yeay. Ini banyak orang baru enggak mau, Mbak. Oh, iya ayo. Ayo ayo. Gendong Adik. Ayo gendong. Ayo. Mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Ya udah, mancing sama Mami sayang. Duduk mungkin aja. Ini masih belum kenal, Mbak. Iya, duduk aja sayang. Enggak apa-apa, duduk. Nungguin papa ya. Ya Mami jalankan ini mau? Mau? Iya. Oh, mau. Ya, duduk sini ya. Bianca duduk sini sayang. Hap. Ye, yeah, anak pinter. Soalnya papanya lagi ke sana sebentar, Mbak. Enggak apa-apa, nungguin. Iya, Mbak, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya udah, Mbak, kita jalan aja ke sana yuk. Oh, iya. Nungguin Bapak. Berto, tungguin Bapak di sini ya. Siap, Bos. Saya mau ke depan dulu. Baik. Yuk. Dipegang sini sayang. Dipegang. Pegangan sini. Oke. Okay. Pegangan sini. Iya. Pegang. Pegang setir. Sini, pegang setirnya. Sini. Yeay. Yeay, anak pinter. Berhenti ya? Ya, jalan lagi. Yeay. Pegang Bi, setir. Bi, kata papa kalau tangannya wong pusat gimana? Gimana? Tangannya sayang. Oh, bagus. Yeay, anak pinter. Berto, siap bos. Bi sama istri aku mana Berto? Bi sama bos di depan bos. Oh itu ya? Ya betul. Itu siapa Berto? Oh itu si calon babysitternya Bi bos. Ini juga motornya. Bentar. Kayak yang kenal sama cewek itu. Hai Berto. Siap bos. Ini apa sayang? Dwi. Novan, kamu ngapain di sini? Iya, aku mau ke anak sama istri aku lah. Apa? Jadi? Iya, ini istri aku kenalin. Ya udah tadi sayang ini yang mau. Dan ini Bianca, kan? Yang lucu ini anak aku. Hai sayang. Hai sama papa sayang. Val, sayang udah tahu sama mbaknya. Iya tahu lah. Oh? Karena dia wanita yang pernah bikin aku sakit hati sayang. Maksudnya? Ya dulu kan aku punya masa muda dan kamu punya masa muda waktu kita berpacaran kan? Iya. Iya. Dulu dia mutusin aku di tengah jalan karena pekerjaanku hanya seorang gojek. Gimana rasanya kamu jadi aku sayang? Wi, kamu bisa lihat kan? Sekarang aku dapat anak cantik yang pinter ya dan istri yang cantik yang mampu menemani aku. Iya dari nol. Jadi gini, Wi. Dulu kamu mutusin aku di pinggir jalan, oke, okay, no problem. Tapi di situ rasa bangkit aku tuh untuk berproses aku harus bisa sukses itu dari perkataan kamu. Dulu aku ketemu Citra, sayang. Aku kerja gojek enggak? Iya sayang, kamu dulu masih. Kenapa harus dipertemukan seperti ini sih? Ya udah nggak masalah sayang. Ya udah, gini sayang, kalau dia baby sisternya, saya nggak mau sayang. Val, tapi aku butuh banget pekerjaan ini. Sayang. Wi, kamu bisa cari pekerjaan di tempat lain. Karena bukannya aku mau balas dendam. Ya sayang, ini. Gini lah, rasanya berproses dari bawah, Wi. Nggak boleh. Coba dulu kamu mau menemani aku. Tapi udahlah, semua sudah beda cerita, Wi. Val, aku udah cari pekerjaan kemana-mana, Val. Tapi aku masih belum dapat pekerjaan itu. Dan aku untung ketemu sama Berto. Dia bisa ngasih pekerjaan ini sama aku. Ini sayang.
Ya udahlah, ketemu nanti, saya masih mau rembukan sama istri saya, oke? Tapi ingat, dulu orang yang kamu hina, sekarang kamu bisa lihat gimana kan? Iya, Pak, kamu sekarang udah sukses dan punya istri yang cantik dan anak yang cantik juga. Iya, jauh sama kamu, karena dia bukan cuma cantik luarnya, tapi juga cantik akhlaknya. Dia mampu menemani aku dari tukang ojek sampai sekarang. Aku jadi pembisnis. Oke, Bi. Uang pusat. Gimana, Nak? Ya udahlah, Wi. Intinya kamu ke depannya harus berubah. Oke? Iya, Val. Ya udah, dadah. Dadah dulu, Nak. Dadah, Amti. Maaf ya, bilang. Ya udah, aku balik dulu ya, Wi. Val. Untuk pekerjaan ini saya mau rembukan sama istri saya dulu, gimana enaknya? Kalau ada pekerjaan lain, mungkin nanti aku kasihkan sama kamu. Intinya satu, temani laki-lakimu berproses. Nanti bakal indah pada waktunya. Kayak sekarang, oke? Okay? Ayo, Assalamualaikum. Bertu, bawa Bertu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Noval sekarang udah punya keluarga bahagia. Dan istrinya cantik, anaknya cantik. Andai aja...